janjian aja lewat nomor WA. Boleh di-spill-kan nomor WA-nya, Kak? Boleh. Kak siapa? Dengan Rika. Kak Rika. Nomor WA-nya berapa, Kak Rika? Di 0813. Oke. 9817. Yes. 5762. Nah, ini kan hari Senin tanggal 22. Gias itu berakhir di tanggal 28. Ini videonya langsung upload buat teman-teman yang mau info, cari info tentang perkiaan atau mau langsung SPK unit ke Grand Karnivalnya bisa langsung ke Kak Rika aja ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Rika ya. Sama-sama. Oke, siap. Nah, assalamualaikum penonton, ketemu lagi sama Bang Dival, masih di Gias 2024. Kita mampir ke booth Kia. Nah, di sini mau menspilkan Kia Grand Carnival nih di depan Bang Dival, megah banget, mewah banget. Ini kayaknya kalau boleh halu, ini enak banget buat dipakai keluar kota nih. Kia Grand Carnival, teman-teman. Nah, penampakan depannya seperti ini, teman-teman. Dia pakai profil ban yang cukup besar ini, teman-teman. Pakai ban premium Continental. Dia profil bannya 235/60 ring 18, velgnya 2-tone, 5 baut roda, pengereman, sistem pengereman udah cakram, ventilasi disc seperti itu, teman-teman. Wow, sensor parking ada di depan semua. Oke, masih banyak tamu ya. Tandanya mobil ini masih banyak yang meminati ya, masih dilirik para pengunjung di Gias 2024 ini. Oke, kita lihat eksteriornya dulu nih, teman-teman. Dari dimensinya ini sangat gambut sekali, dari samping, depan, belakang. Wheelbase-nya sangat panjang, long wheelbase, disumputi beberapa fitur-fitur mewah, canggih, terkini. Wah, keren ya, Kia Grand Carnival. Nah, bagian belakang nih, teman-teman. Loh, mobil semewah ini nggak ada rear wipernya. Ada di bagian atas ini. Kalian mau lihat, ini dia. Wow. Udah dilengkapi rear defogger seperti ini. Lampunya LED. Cek. Nah. Oke. Udah power back tail seperti ini. Kita lihat layout dari belakang sini, teman-teman, sampai ke depan sana. Wow, ini 4 baris, men. Muat berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 seater, 10 penumpang bisa naik. Bahkan 11 tuh, bangku tengahnya dilipat ya. 11 bisa. Nanti bisa diatur ya. Emang agak sempit, mesti dimajuin dulu, dipasin biar bisa mau. Oke, tapi kalau penumpangnya nggak rame-rame amat, ini bisa dilipat kayak gitu ya, teman-teman. Ya, sambil kita lihat demonstrasi dari sales yang seperti ini. Oke, makin sini makin rame nih, teman-teman. Ini mobil mewah yang sangat fungsional, multifungsi ya. Buat travel juga bisa, rental, buat jemputan tamu negara oke. Apalagi tamu negaranya orang Korea, pasti demen banget dijemput pakai mobil ini. Wow, mobil kenegaraan gua ada di Indonesia. Gokil ya. Nah, untuk menutupnya kembali tinggal pencet aja, mudah banget, praktis. Yes, seperti ini, teman-teman. Kita cek bagian depan. Nah, ini dia bagian depannya, sangat mewah sekali, tentunya memakai bahan material yang sangat premium ini, teman-teman. Untuk Kia Grand Carnival ini. Kia Carnival 2024. Oke. Seperti ini ya. Ini bahan soft touch. Soft touch airbag. Wah, jangan ditanya airbag ada di mana-mana, dan ini jahit-jahitan asli, bukan jahit-jahitan palsu. Sound systemnya juga pakai yang premium punya nih, teman-teman. Dia pakai ini diesel ya? Iya, diesel, Pak. Oh, ini diesel.
Bose punya. Oke. Nah, ini nih. Bagus ya. Nah, ini sudah full. Berarti enggak ada yang elektrik ya. Kursi belakang enggak ada ya? Ini ya, Kris Minor. Persis. Cuman dia bedanya di peleknya aja. Electric parking brake. Oh, sama mesin satu. Kamera 360. Oke. Pemanas kursi. Kanan dan kiri. Yang 7 itu juga. Cruise control ada. Sama diesel. Oke. Premier ini dia yang sudah versi lengkapnya, Bu, maksudnya. Jadi dia yang diesel ini ada yang 11, ada yang 7. Iya. 7 sih bagus. Iya. Jadi nggak usah ada belakang. Enggak lah, ada belakang. Iya. Enggak kepake juga. Ya, teman-teman dengar sendiri ya. Keterangan info-info dari sales marketingnya. Ah, jadi ada dua varian Grand Carnival ini. Ya, ada mesin bensin dan ada mesin diesel, teman-teman. Oke, nah, ini spesifikasinya. Coba kita baca dulu spesifikasinya ya. Nah, tipe mesinnya dia pakai Smart Stream engine D2.2L 2200 cc, CRDI DOHC 16 valve. Oke, 2200. Powernya 194 PS. Torsinya 441 Nm. Ada 8 speed automatic. Kapasitas bahan bakar 80 liter. Airbagnya ada 8. Electronic brake control tuh, ABS, ESC, hill start assistnya ada, parking sensor ada, 8 sensor and dynamic parking guideline. Oke, okay, parking kamera surround view monitor atau 360 ya, teman-teman. ADAS fitur. Nih ada sistem keamanannya, fitur keamanannya ada SCC, LVA, LFA, LKA, BCA. BCA. Kayak rekening gua. BVM, MSLA, FCA, for car, pedestrian, cycling, and junction. Mantap ya. Dimensinya tuh ya. Panjangnya 5 meter, 5,1 meter. Wah, lebarnya 1,9 meter. Lalu tingginya 1,7 meter. Wheelbase 3000, ground clear 180 mm. Front, oke. Rear over, overhang ya, tuh. Nah, ini yang depannya overhangnya 935, yang belakang overhangnya 1330 mm. Itu alloy wheel. Oke, sip. Nah, ini scan barcode untuk melihat info lengkapnya, Mas. Nah, tuh, bisa scan barcode aja. Untuk info lebih detail ya. Oke, teman-teman. Overhang belakang emang panjang ya dia ya. Oh iya, benar guys. Overhang ini namanya overhang nih guys ya, overhang belakang, overhang depan. Nah, dia ada double sunroof guys. Keren. Bisa dilipat ya bangku sininya, bisa jadi captain seat. Nyaman banget duduk di sini. AC-nya model ducting. Wow, model ducting sampai belakang. Bagus loh. Sini. Kayak itu mobil yang bagus. Kalau di pasar mancanegaranya tuh varian Kia-nya tuh banyak ya. Tapi nggak masuk semua di Indonesia. Nah, terus juga ada tray ini untuk biar lebih privacy nih, teman-teman. Oke, seperti ini. Ada penghangat kursi sini juga. Di sini juga ada penghangat kursi. Port charging. Cup holder, nah ini kayak di Camry, ada bisa ngatur dari sini ya. Kalau teman-teman merasa kesempitan di sini, dan ada port USB-nya di sini. Di sini. Oke. Nah, terus juga bisa langsung pencet aja sini buat membuka pintunya. Oke. Bagus Kia. Oke. Bagus ya. Sip. Oke. Kak, bisa dispilkan nggak nomor telepon kakak?
bisa di-spill-kin nggak nomor WA buat pemesanan? Boleh. Kalau ada yang minat pesen Kia Grand Carnival, bisa pesen ke kakak siapa nih? Dengan Rika. Kak Rika, nomor WA-nya berapa Kak Rika? Di 0813. Oke. 9817. Yes. 5762. Nah, ini kan hari Senin tanggal 22, Gias itu berakhir di tanggal 28. Ini videonya langsung upload buat teman-teman yang mau info, cari info tentang perkiaan atau mau langsung SPK unit Grand Carnival-nya, bisa langsung ke Kak Rika aja ya. Oke, terima kasih Kak Rika ya. Oke, siap. Nah, oke teman-teman, segitu aja spill kali ini di booth Kia. Kia Grand Carnival yang udah Bang Dival janjiin tadi di awal video ya. Kita mampir. Nah, ini dia Grand Carnival. Enggak cuman Grand Carnival aja, teman-teman juga bisa order SPK. Nah, ini ada Kia Seltos, ada Kia Sonet, dan Kia-Kia lainnya. Main aja ke sini ya, teman-teman. Dan pastinya ada diskon besar di sini. Hadiah melimpah ya, karena ini event besar Euforia penggiat otomotif. Bisa tukar tambah juga, bisa trade-in dan segala macam ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.